Yew. Balik lagi. Jadi ceritanya tadi gua lagi jalan-jalan, lagi ngabuburit bareng temen gua. Balik lagi. Nah, gua ngabuburitnya itu di arah taman mini. Nah, gua lihat ada food truck, ada orang rame banget di sono. Gua kan penasaran ya, siapa tahu kan ada takjil gratis gitu buat buka, apalagi makanan gratis gitu kan. Ya, siapa tahu ya, gua kan penasaran ya, gua samperin kan ya. Balik lagi. Eh, bener. Ternyata lagi bagi-bagi makanan gratis ke orang-orang membutuhkan. Ya, gua mah mengalah kan ya, pastinya. Nggak mungkin kan gua orang membutuhkan dulu lah. Pasti mereka juga, apa sih ya, lebih membutuhkan daripada gua. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalian lihat aja nih, gimana liputan gua sama food truck satu ini. Food truck unik, menarik, dan baik hati. Sumpah berjiwa besar. Kalian lihat aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daud Abadi, tinggal di Mampang Perapatan 1 RT 4 RW 6. Terima kasih kepada JT yang telah memberikan buka puasa pada hari ini. Apa aja chef? Ini masakannya chef? Ada beef black pepper, chicken kungpao, brokoli garlic, sama mie goreng spesial. Mie goreng spesial. Pasti. Ini standar hotel nih chef ya? Standar hotel kita. Mantap. Siap sih chef. Dapat roti ya? Iyalah. Senang enggak? Senang lah. Senang dong. Abisin dong. Iya, besok. Makan langsung besok. Basi. Kayaknya menarik banget ya food truck-nya. Dan gue udah sedikit dapat penjelasan dan gue langsung wawancara aja deh ini yang punya apa sih namanya ini? Penyelenggara mungkin ya. Apa gimana itu? Panggil aja langsung Mbak. Sini kan nih Mbak sini. Nih, kenalin dulu nih. Mbak ini siapa nih? Siapa? Saya siapa? Ayo, Mbak ini siapa ini? Ayo, ayo. Gua mau nanya saya. Saya siapa? Saya siapa? Saya bingung lama-lama. Saya pulang nih. Oh ya. Nih, kenalin dulu, namanya siapa nih Mbak? Saya Putih, saya dari Aksi Cepat Tanggap yang punya ini. Oh, apa tadi? Yang punya? Oh, bukan yang punya, apa? Yang apa? Penyelenggara. Oh, panitianya mungkin ya? Ya iya ini. Jadi, ya. Ini saya mau nanya penasaran nih, ini konsep food truck ini gimana sih Mbak? Kok ada global zakat-zakat ini? Kayaknya humanity banget ya? Gimana ini? Betul, jadi food truck ini diinisiasi oleh Aksi Cepat Tanggap. Kalau bisa dilihat, itu tuh logonya itu tuh yang ada hijau sama orange. Ya, nah, jadi di sini itu konsepnya adalah kita memberi makanan gratis buat para orang-orang yang membutuhkan. Jadi rencananya setelah Ramadan ini bukan hanya di daerah Jakarta atau di jalur Pantura aja, karena rencananya kan untuk Ramadan kita akan membawa. Jadi kayak sejawa gitu ya? Apa ya? Maksudnya, bukan cuma di sini doang ya, berarti ya, ada tempat-tempat lain juga. Dan nanti rencananya
food truck ini nggak hanya buat daerah-daerah sini aja, jadi dia juga akan jalan ke daerah-daerah bencana untuk memberikan makanan gratis ke para terdampak bencana. Jadi orang membutuhkan lah ya. Betul. Jadi yang membutuhkan. Jadi sebelum ini udah berapa tempat nih yang disamperin sama tempat-tempat ini? Ya, kalau untuk humanity food truck, kita udah berjalan dari satu Ramadan kemarin. Satu Ramadan kemarin udah mulai starting awalnya dari Jakarta Utara. Dan dia udah keliling-keliling nih, sekarang sampai ke Atin, Jakarta Timur. Insya Allah 2 pekan ke depan sampai Lebaran, insya Allah akan ke jalur Pantura, jalur mudik. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mudik lewat Pantura, boleh kalau ngeliat food truck silakan datang. Mampir aja. Mampir aja. Gratis gak? Betul, gratis dong mas. Kalau 10 orang kayak saya kesini, oh iya. Masih sekali makan berapa emang? Ya, mbak, cek vlog saya aja. Oh, iya. Ya nggak, Tanboys? Saya pernah ngecek. Oke. Iya, gitu. Jadi sekarang kegiatannya mau bagi-bagi makanan nih? Iya, betul. Bagi-bagi makanan untuk para warga sekitar sini. Yang kebetulan di belakang tuh ada kampung pemulung. Oh, jadi gitu. udah ada juga yang dibagiin ke sini. Terus nanti selesai maghrib, insya Allah akan ada juga yang dibagiin ke jemaah masjid tadi. Buat saya ada? Pengertiannya dong. Pasti itu kan pas banget nih, kan ini jam-jam mau buka, ya cocok banget lah saya pas banget terdampar di sini gitu. Oke mbak, thank you banget ya atas waktunya. Oke, saya mau jarak tempatnya dulu. Silakan. Nah beneran gue dikasih banyak banget nih, gue dikasih 5 nih, 5 box. Jadi kan gue udah ngobrol-ngobrol. Ya gue, ya sebenarnya sih ya gue diundang sama food truck tersebut. Tapi ini tenang, gue nggak makan jatah orang-orang yang membutuhkan kok. Ini benar-benar yang tersisa gitu. Jadi ya mereka itu misalnya banyak, jadi masih banyak tersisa daripada kebuang. Yang mending kasih ke gue pada mubazir kan dosa. Si 5 box. Enak kan ya? Lagi jalan-jalan, lagi ngabuburit. Mau buka gratis dikasih 5 box. Alhamdulillah. Jadi tadi kenapa gua enggak makan di sana? Ya karena gua ada buru-buru balik ke kosan. Cucian gua numpuk, kamar gua berantakan. Jadi gua udah pusing, jadi gua pengen langsung balik, tapi ini gua bawa buat makan di sini. Jadi gua bakalan nambah ini dengan sesuatu. Oke. Ini gua langsung masak aja. Ya, sampai ketemu di dapur Tanboy Kun. Nah, sebenarnya di sini juga sih. Cuman gue sulap jadi dapur. Sip. Cabenya lagi. Aduk. Oke, sekarang kita tambahkan air. Wait, pemanasan. Wah, sulap magic. Kita tunggu airnya mendidih. Dikarenakan gue cuma punya stok 5 indomie, jadi gue cuma pakai 5 aja. Sorry ya. Sorry banget gue cuma pakai 5. Soalnya stok gue bener-bener cuma tinggal 5. Jadi ini indominya basah gitu. Terlalu hijos. Aduk. Oh.
Nih guys. Oh my god. Resep mie ala Tanboy Kun. Matem. Mau pindahin dulu nih mie kreasi Indomie ala Tanboy Kun. Ini nasinya gue geser aja kali ya. Buset dah. Ini kira-kira beratnya ya sekitar 2,5 kilo lah ini. 2,6 kilo. Sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Kita coba mie dulu deh. Wah, gila enak banget. Gabung gua mie-nya enak banget. Nasi dulu deh. Ini enak banget. Ini cocok banget kombinasi mie dengan nasi. Yin dan yang. Keseimbangan anak kos. Nyatu dengan mie dan nasi. Nah, ini perasar sama mie-nya. Mantap. Thank you banget ya Humanity Food Truck udah negatif, udah kegiatan itu positif, baik hati, masih gue makanan, gue doain kalian sukses semua, amin. Tulangnya sayur.
Yang kelar. Kita makan mie nya sama nasi. Nih, kita gaduhin mie nya sama nasi. Kesimbangan yin dan yang. Oke, okay, makan gua kelar. Thank you banget sama alhamdulillah. Apa sih namanya tadi? Humanity Food Truck. Jadi mereka itu enggak ngambil untung. Mereka itu bener-bener cuman mau berbagi bareng orang yang membutuhkan. See you the next video. Thanks for watching. Like, subscribe, comment dan share video gua ini. Ah. Gue bener-bener salut sama Humanity Food Truck. Lanjutkan. Thanks for watching. Salam anakos.